Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Putri Duyung terdampar teman-teman. Wah, bagaimana ini teman-teman? Mari saksikan videonya sampai dengan selesai ya teman-teman. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel YouTube Yudhistira Paujan teman-teman, supaya channel YouTube Yudhistira Paujan berkembang. Dan jangan lupa juga kasihkan saja komentarnya ya guys, serta like. Sepertinya Putri Duyung terdampar nih. Wah, siapakah yang akan membantu Putri Duyung? Hehehehe. Mari simak videonya sampai dengan selesai. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Yudhistira Fauzan ya teman-teman. Terima kasih. Wah, sepertinya kita ini terdampar Putri Duyung. Oh no. Iya, sepertinya kita ini terdampar. Wah, bagaimanakah ini ya? Waduh, gimana kita pulang nih? Wah, sepertinya susah juga nih. Waduh, mana kita sudah kelelahan lagi. Iya. Wah, terus bagaimana ini? Wah, nanti datang banyak orang nih, ketahuan dah kita. Wah, iya. Waduh, pusing juga ya. Ah, bete banget ini. Mending kita jalan aja yuk, Ipin. Wah, emang jalan kemana, Upin? Waduh, kamu ini kan sudah jalan kaki. Wah, maksudnya ya jalan-jalan lah. Nyari cewek kah apa? Wah, ini ada tukang beca ini. Pinjam dulu, Pak, becanya ini, Pak. Pak, pinjam dong. Waduh, yaudah kalau begitu bawa aja. Tapi banyak kempes itu. Wah, makasih ya, Pak. Wah, mantap sekali kita naik beca jalan-jalan ini, Upin. Hahaha. Ya harus gimana lagi, adanya tukang beca, ya nyewa beca aja lah. Wah, ini kita ke pantai aja rame-rame ini, Ipin. Wah, iya juga dah, seru kayaknya ini di pantai. Orang pada rame nih. Wah, ada apa itu, Upin? Wah, jangan-jangan ada apaan sih? Oh no. Wah, ini Putri Duyung ini, Upin. Waduh, ini Putri Duyung ini, Upin. Waduh, ini Putri Duyung ini, Upin. Wah, iya juga sih. Wah, ngapain kalian di sini, Putri Duyung? Wah, kami ini terdampar, Upin Ipin. Wah, gak bisa pulang nih karena kami kelelahan. Wah, iya, Upin Ipin. Waduh. Wah, ntar dulu dah. Kalau begitu, gue nelepon orang aja nih buat nyediain lumba-lumba buat nganterin kalian pulang. Bagaimana? Halo, ada lumba-lumba ya, bos? Wah, ini gue mau nganterin Putri Duyung pulang nih, kasihan mereka terdampar. Oke. Nah, sudah kan? Wah, ayo Pin, kita siap-siap dulu nih, nyari lumba-lumba mau mengantar Putri Duyung. Wah, makasih banyak ya, Upin. Iya, Upin, makasih banyak kami ini dulu. Wah, nggak usah makasih sama Upin. Makasih itu sama Tuhan Yang Maha Esa. Wah, iya juga sih. Hehehe. Wah, gimana nih? Kapan nih kita pulangnya? Ini sudah sore nih, Upin. Ntar dulu, gue mundurin lumba-lumbanya dulu nih. Macet. Waduh, kalian ini nggak sabaran banget dah. Wah, aneh juga kamu ini, lumba-lumba kok macet, Upin. Wah, terdampar kali. Ntar dulu dah, mundur dulu nih. Bingung kalau begini jadinya. Kalian ini sudah mau diantarin pulang Putri Duyung malah. Wah, kalau begitu nggak jadi aja dah. Kamu ini marah-marah sama Putri Duyung, Upin. Iya, waduh, nggak jadi aja kalau begitu. Wah, janganlah. Siapa yang marah? Ayo buruan naik sini, Putri Duyung. Ayo, temenin gue dong, Ipin. Wah, kamu ini Ipin. Oke deh kalau begitu. Ayo kita berangkat.
Mantap sekali dah. Sudah siap apa belum kalian ini? Ntar dulu, gua belum, Upin. Nah, ini bagaimana ini? Sudah siap apa belum? Oke, kayaknya sudah semua ini, Ipin. Ipin sudah siap. Oke deh, kalau begitu kita let's go, let's go, let's go. Neng-neng. Wah, nganterin Putri Duyung dulu dah, pulang. Wah, lama apa enggak nih? Waduh, jangan-jangan ini sampai berhari-hari di perjalanannya ini, Upin. Kita nggak sanggup bekal lagi. Nah, bentar aja kok, aneh juga. Mereka ini kan punya pulau sendiri lah, Ipin. Aneh juga kamu ini, Ipin. Nah, ini dia pulaunya. Waduh, 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 jatuh ini. Wah, ada-ada aja dah. Ini sudah sampai ini. Wah, iya ini sudah sampai ini. Iya. Wah, makasih banyak ya, Upin, Ipin. Kalau begitu, kalian main ke tempat Putri Duyung aja dulu, ke rumah Putri Duyung. Iya, iya, Upin. Kalian kan capek. Mending main ke rumah Putri Duyung dulu aja. Atau nginep nih. Masalahnya kan harinya sudah malam. Wah, iya, Upin. Mending kita menginap di rumahnya Putri Duyung aja ini. Wah, mantap sekali dah. Ah, kamu ini ada-ada aja, Upin. Wah, Rembonya. Siapa yang ngasih makan Rembo nanti? Ayam Rembo itu. Wah, iya juga sih. Siapa yang ngasih makan ayamnya? Oh, Rembo punya Atu Dalang. Wah. Kalau begitu kita main sebentar aja dah kalau begitu, Ipin. Iya, main aja lah dulu lah. Di mana emang rumah kalian ini, Putri Duyung? Wah, kok Upin enggak tahu nih? Emang di Mutiara ya? Wah, bukan lah. Rumah Putri Duyung ini di sini. Oh, ini kan pulau Putri Duyung. Wah, di mana dong? Waduh. Kok gue menghadap tembok? Waduh. Wah, ada-ada aja kamu ini, Upin. Wah, di mana? Apanya yang di mana, Putri Duyung? Aneh juga kamu ini, Putri Duyung. Waduh. Nah, ini kan rumah siapa ini? Nah, ini dia rumah kami ini, Upin. Wah, mantap sekali kan? Wah, ramai orangnya, pokoknya ramai. Wah, iya, Upin. Wah, ntar dulu ya. Gue mau masak dulu nih buat kalian. Wah, gak usah repot-repot, Putri Duyung. Kami mau pulang aja nih. Nanti kalian masakin kerang, masakin ikan mentah lagi. Waduh, pusing dah jadinya kalau makan ikan mentah. Iya, gak usah repot-repot aja. Kami mau pulang aja nih. Kami mau nyari helikopter dulu nih buat pulang ini, Putri Duyung. Waduh, kok gak nginep sih? Biar aja, gak apa-apa aja, lain kali aja ya, Putri Duyung ya. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak ya telah menyelamatkan Putri Duyung dari terdamparnya. Iya, Putri Duyung. Wah, oke, kami berangkat dulu ya, Putri Duyung pulang. Oke deh, hati-hati ya kalau begitu. Oke, siap. Wah, sudah malam juga taunya ini. Wah, di mana ini tempatnya ini? Mau petang gak ini kita ini, Ipin? Wah, ntar dulu dah. Ngeliat peta dulu nih. Mana petanya? Tapi kelihatan aja kok gak jauh dari perkotaan Pulau Duyung ini. Iya juga sih. Mana petanya ini? Kok gak ada ya? Wah, ngapain peta-peta kelihatan aja kotanya itu? Aduh, aneh juga kamu ini. Kok jadi sopir helikopter kok nggak tahu peta, kompas? Hah, payah banget kamu ini, Upin. Hahaha, namanya juga kan baru pertama kali, baru belajar lah, Ipin. Mantap sekali dah. Di mana landasannya ini ya? Wah, itu kan kelihatan itu. Waduh, kamu ini bikin repot aja kamu ini, Upin. Wah, ini ya. Waduh. Turunnya gimana ini, Ipin? Waduh. Waduh, nyangkut dah. Aduh, nyangkut nih kayaknya. Wah, hati-hati dong. Wah, kok nyangkut kayak gini sih? Aneh juga kamu ini, Upin. Parah dah kalau begini. Wah, turunin aja dah kalau begini. Wah, turun. Ntar dulu nih. Waduh, matiin mesinnya dulu dah. Payah banget kamu ini, Ipin. Apanya yang payah? Aneh juga kamu nih. Katanya mau jalan-jalan tadi.
Wah, ini sudah jalan-jalan capek banget dah kita nih. Sudah satu harian kayaknya ini. Ya udah dulu, mau istirahat dulu Upinnya. Upin Ipin.